Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Baladiskom bersama saya Cucu Irawan. Hari ini Rabu 16 Desember 2020. Saya sedang berada di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis, di mana pada hari ini akan dilaksanakan rapid test bagi para kaum perempuan. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-92 tahun 2020, tim penggerak PKK Kabupaten Ciamis menggelar rapid test secara gratis khusus kepada perempuan yang bertempat di Joglo Timur Pendopo Kabupaten Ciamis. Di hadapan para peserta, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis, Hajah Kania Ernawati Herdiat, membuka langsung kegiatan tersebut. Kita melaksanakan pelayanan rapid test secara gratis dengan harapan melalui kegiatan tracking dan tracing, kondisi kesehatan seorang ibu dapat terpantau dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menghimbau para ibu agar dapat terus mensosialisasikan protokol kesehatan dimulai dari lingkup keluarga. Hal senada juga dikatakan oleh Kabid Yankes Dr. Eni Rohaini, bahwa seorang ibu mempunyai peranan penting dan selalu memperhatikan kondisi kesehatan keluarganya. Sementara, Kepala BPBD Kabupaten Ciamis Haji Dadang, selaku Satgas Penanganan COVID-19, mengatakan harapannya melalui seorang ibu penerapan 3M di masa pandemi ini di keluarga akan lebih tertib dan dapat lebih terkontrol. Hingga pukul 12 siang, jumlah kaum perempuan yang mengikuti kegiatan rapid test sebanyak 87 orang. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 Desember 2020 di setiap puskesmas kecamatan masing-masing. Jangan takut untuk melakukan rapid test, karena rapid test itu tidak seseram yang dibayangkan. Ayo kita bersama-sama melaksanakan rapid test untuk Indonesia sehat. Demikian Baladiskom liputan hari ini untuk Anda. Saya Cucu Irawan bersama kru yang bertugas izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.